Hai teman-teman, kembali lagi di Daniel Bor. Damn. Oke teman-teman, kali ini saya bakalan mereaction lagi sebuah video. Kita kata teman-teman yang ini merupakan video trending daripada channel Dede Lesti. Aduh, kemana aja sih saya ini baru tahu ada rupanya Dede Lesti bikin channel rupanya ternyata teman-teman, dan sering update juga. Jadi aduh, jadi pengen banget saya reaction dari mulai sekarang untuk Dede Lesti ya teman-teman. Dan hari ini dia bernyanyikan lagu Ibu. Best nih, ini best, the best lagu nih teman-teman. Marilah kita langsung saja mereaksinya teman-teman, karena saya sudah tidak sabar lagi dan pengen banget menonton daripada Dede Lesti bernyanyi, karena sudah lama banget tidak nonton Dede Lesti bernyanyi ya teman-teman. Semenjak Digara Api Menyerang, saya tidak pernah lagi nonton Dede Lesti bernyanyi, dan sekarang saya pengen nonton karena ini lagi trending juga. Jadi kita bersama-sama gimana sih gitu kan mengomentari. Marilah kita nonton ini bersama-sama teman-teman, karena saya sudah tidak sabar lagi dan sudah lama banget tidak mendengarkan suara indah dan merdu daripada Dede Lesti. Marilah kita nonton ini bersama-sama. Oke teman-teman, untuk link daripada video ini ada di deskripsi teman-teman. Langsung klik aja dan support untuk Dede Lesti. Mari kita nonton ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, dua, satu, hup. Oke. Merinding, jujur merinding. Sebening tetesan embun pagi. Diedit ditambah reverb. Sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Spesial banget. Air wudhu selalu membasahimu. Ayat suci selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra-putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa belas jasa. Min awil hayati wa hammu
vida de dois fins. Teman-teman, seperti itulah dia daripada cover lagu Ibu daripada Dede Lesti. Selalu sih nggak pernah satu kata pun terbesit di hati saya, teman-teman, kekecewaan daripada suara Dede Lesti tidak pernah, teman-teman. Selalu bagus dan selalu indah. Saya nggak tahu lagi apa yang pantas untuk menggambarkan suara Dede Lesti ini, yang pastinya nyentuh. Itu sih kayak yang nyentuh gitu loh, kayak tersentuh banget gitu loh. Suaranya tuh indah, enak, lengkap gitu loh. Keren, teman-teman, keren. Pokoknya bagus banget. Saya support terus untuk Dede Lesti, untuk cover-covernya lagi, teman-teman. Trending sih. Bukti bahwa Indonesia, bukti bahwa masyarakat Indonesia itu masih senang, masih menikmati daripada hasil karya Dede Lesti itu masih, teman-teman. Dan terbukti trending ini. Dan saya harap Dede Lesti untuk cover lagu, untuk karya-karya selanjutnya, bahkan untuk lagu-lagu dia lagi, untuk lagu-lagu solo dia, single dia, the best, ditunggu. Dan ini keren banget. Oke, teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu gue ada di sini. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian tim anti-skip, atau disingkat TAS, sudah lama saya disebut itu, teman-teman. Terima kasih banget untuk kalian semua, karena kalian lah support yang benar-benar mensupport channel saya ini semakin lebih berkembang lagi, teman-teman. Dan kata-kata terakhir sudah apa lah? Kecil. Bye-bye.